Guys, petang guys, hari Minggu. Saya perkenalkan untuk cas Petri Arsipo yang paling penting lah yang kita ada, ya. Kalau original, ini original ya. Ini boleh pakai, tapi agak susah sikit lah mau cas lama. Minggu-minggu berbulan-bulan kalau pakai original. Ini pengalaman saya. Kalau pakai ini Lampert Belen Cas, oke, jadi cepat. Seorang arah simbol mesti ada nih. Ya satu kali lah, semuanya one set. Semua wire-wire semua ada. Macam-macam ada wire. Ini ada. Ini kalau nak pakai ini untuk cas bateri motor, untuk si kalender boleh cas pakai ini juga, boleh pakai bateri motor. Saku ada 12 volt, 14 volt. Ini kalau 14 volt ini cas pakai originalnya, aduh, memang tak boleh. Kalau 12 volt, 11 volt. Boleh cas pakai original, tapi tak lama lah, sekejap itu sudah habis. Kalau pakai ini memang kembali lah, agak lama sedikit. Okay. Kalau kita beli jenis macam ini akan senang. Yang jenis macam ini satu kali. Harganya pun kalau dekat Shopee baru 70, pantahan dia lah 10 ringgit. Jadi ke semua dia 80. Ya, ada wire, ini semua wire. Cara dia ada ini. Ini cuma boleh pakai board dia di sini 11.8 board. Okey, tak boleh lebih dari ini. Dia semua ada recorder lah, ini cas. Ini cukup lagi, senang saja. Yang ini pergi flat lah, ya, pergi flat. Sudah masukkan pergi flat. Ini cara-cara mengecas dia, cara mengecas fitri. Ini sambung ke sini. Ini sambung ke sini. Ya, ini caranya sambung ke sini. Yang ini sambung sebelah ni. Ini dah ada sendiri ya. Yang aku punya ni dia dari uh, 3S sampai ke berapa? 8S. Boleh cas ini. Macam masukkan ke sini. Okay, nah begini. Ya, kita hidupkan casnya, dia keluar gini, dia keluar gini, ya, semua ada, kita boleh setting di sini, ini untuk setting dia, semuanya untuk setting, okay, contoh aja, right, perhatikan sekarang dia dulu, kalau pakai original dia pun sama juga, ini. Tapi memang susah lah mau penuh, memang susah. Ini cucuk lagi ni. Ini tak payah. Cuma dia ada ni. Memang penuh, memang susah. Saya sudah cuba. Ini pengalaman saya. Saya tunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan pun tak penuh. Wah, saya sudah pening, saya cari dekat YouTube, tengok YouTube ke mana saya dapat inilah kunci RC board untuk bateri. Okay, setakat ini saja video saya petang ni. Sekian, terima kasih.